Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Surjat. Di video kali ini saya akan memberikan kalian edukasi apa itu siaran TV digital dan apa perbedaannya antara TV digital dengan TV analog. Sebelum memulai pembahasan, kita jelaskan dulu apa itu siaran TV dan bagaimana cara kerjanya. Cara kerja siaran TV adalah seperti ini. Cara kerjanya, dari studio TV mengirimkan sinyal atau gambar ke pemancar. Lalu pemancar ini akan mengirimkan sinyal ke antena seluruh dunia, dan dari antena akan masuk ke dalam TV di rumah kita. DVB-T2 atau siaran TV digital adalah siaran TV dengan menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal, gambar, suara atau data ke pesawat televisi. Modulasi itu sendiri adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa sebuah informasi. Ngerti nggak? Ya, sama, saya juga tidak mengerti, tapi begitulah yang tertulis di Wikipedia ya. Intinya siaran TV digital itu adalah frekuensi siaran TV yang mampu mengirimkan gambar suara dengan kualitas HD. Atau lebih simpelnya, digital TV itu gambarnya lebih bagus tanpa ada semut-semutnya, tanpa ada bintik-bintiknya atau noise, dah gitu aja. Perbedaan dari keduanya adalah kualitas gambar yang dihasilkan. Analog TV terkadang masih terdapat noise di beberapa channel ketika antena tertiup angin atau berubah arah. Sedangkan digital TV gambarnya lebih jernih. Kalau bicara dari segi teknis, keduanya terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Pada penerimaan gambar lewat pemancar, pada sistem analog TV, semakin jauh dari sistem pemancar TV, sinyal yang diterima akan semakin lemah, sehingga gambar yang dihasilkan menjadi buruk dan berbayang. Sedangkan pada sistem digital, siaran gambar yang jernih akan dapat dinikmati sampai pada titik sinyal tidak dapat diterima lagi. Dan berikut ini adalah contoh dari siaran analog versus digital TV. Sebelum itu, saya Denny Surjat pamit undur diri. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang seputar digital TV dan analog TV. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.